Ah, kaki saya semakin dalam masuk. Ah, ini di luar dugaan, teman-teman. Hari ini kita tim Jejak Malam menelusuri tempat makam, namun kita tidak mengetahui makam yang dimaksud masyarakat setempat ini. Jadi dahulu kala makam ini menjadi satu tujuan masyarakat untuk memberikan rasa syukur mereka terhadap hasil-hasil panen padi yang masyarakat tanam. Nah, konon ini merupakan tempat bersejarah. Kalau sekitar 1 kilo di depan kita sekarang terdapat sebuah sungai yang dahulu kala memang menjadi pusat pasar pada saat zaman kerajaan. Nah, ini adalah medan menuju makam yang dimaksud oleh masyarakat setempat, dan kita diberikan arah oleh orang yang sempat mengurus makam ini. Namun itu orang yang saya maksud adalah orang tua dari Pak RT yang sekarang menjadi penuju arah untuk kita menuju makam. Dan tepat pada malam hari ini, malam Jumat, kita mencoba untuk mengungkap misteri yang ada di makam tersebut.
kita belum mengetahui bentuk dari makam yang akan kita tuju sekarang. Kabarnya kalau makam ini dikunjungi oleh masyarakat sudah sekitar kurang lebih 7 tahun. Itu adalah masa di mana masyarakat sudah mulai memberhentikan kebiasaan mereka saat hasil panen yang saya maksud tadi. Jadi kita belum mengetahui dan mengungkap lebih jelas kenapa makam ini menjadi satu tujuan masyarakat, menjadi tempat mereka untuk bersyukur terhadap hasil panen yang mereka dapat. Sekarang posisi medan saya memang cukup sulit, sangat licin. Tadinya masyarakat mengatakan kalau 7 tahun yang lalu jalan ini mudah untuk dilalui. Saya jatuh ke dalam parit. Tapi ini dah resiko bagi kita. Dah, sepatu saya basah. Namun ini tidak menjadi suatu masalah karena tujuan kita adalah menunjukkan sesuatu kepada kalian. Dan ini adalah kondisi kita, kondisi saya sekarang. Rela becek-becekan demi menunjukkan hal yang berbeda kepada kalian. Oh, kaki saya semakin dalam masuk. Ini di luar dugaan, teman-teman. Waduh. Sulit untuk dibayangkan. Dan sekarang menjadi titian saya adalah sebuah batang yang besarnya hanya sebesar tangan saya. Menemukan jalan yang baik. Namun waduh. Waduh. Sudah. Ternyata benar menurut masyarakat kalau tempat ini, jalan menuju makam ini sekarang kondisinya sangat sulit untuk ditempuh. Sekarang jejak malam berada pada pukul 10.30 malam Jumat. Kaki saya sudah dipenuhi oleh air. Memang menyarankan kita untuk datang kembali pada sore hari. Namun karena pada malam hari ini kita jejak malam berusaha untuk mengungkap misteri dari makam yang selalu dikunjungi masyarakat saat pasca panen. Asal kalian tahu, teman-teman, sekarang kita melalui hutan, dan dalam hutan ini, dalam sepanjang perjalanan kita, banyak sekali sosok-sosok yang mengikuti, yang ingin tahu tujuan dari berkunjungnya kita pada malam hari ini.
Ya, sekarang saya bersama tim Jejak Malam sudah sampai pada tujuan kita untuk menemui makam yang tidak ada identitas dari makam ini. Tidak ada nama, tidak ada gelar, dan tidak ada hal-hal yang diketahui oleh masyarakat untuk mengenali ciri-ciri ataupun sejarah dari makam ini. Namun di luar perkiraan saya, tanpa ada ungkapan apapun, masyarakat menjadikan tempat ini sebagai tempat bersemedi mereka, memberikan makan kepada sebuah makam, maksud saya, untuk rasa syukur mereka terhadap hasil panen. Itu sangat sangat disayangkan, teman-teman. Itu sudah keluar dari koridor Islam kita. Dan nasibnya sekarang, alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kalau 7 tahun terakhir ini tidak ada lagi sesajen ataupun rasa syukur mereka yang mereka berikan kepada makam ini. Dan jangan skip video kita, saya akan langsung bergerak menuju makam yang dimaksud oleh masyarakat. Don. Ya, Su. Saya di situ, Su. Iya. Ah.